Wih, mematangkan kaki ulat tuh. Wih. Melingkar-lingkar-lingkar cepat melingkar. Wah. Palanya tuh. Palanya. Headshot. Awas. Astaga. Ingat lo kayak ingat lo kayaknya ini enggak bisa. Kenapa nih ya? Bisa dijelasin Mister? Halo? Halo? Iya, bisa dijelasin Mister? Ini ada apa nih mukaku kayak gini Mister? Itu tergores pisau. Masa kau nggak bisa? Aku cuman pengen minta mengaku aja. Iya, aku kita juga mengaku. Kita lewat jalur hukum nggak bisa nolak. Iya. Mending tanya ya siapa aja yang merencanakan penyayatan saya gitu. Yang terlibat tuh kan ada Mr. Mamet ya. Yang ada siapa aja yang terlibat merencanakan gitu? Mr. Mamet. Oke, Mr. Donald apakah terlibat? Mr. Saya? Iya. Gimana? Terlibat lah ya, namanya mewakili Mr. Mamet. Mengawal. Oh gitu. Kalau Pak Gintama gimana Pak Gintama? Saya mah ikut-ikut orangnya Pak. Tertu. Gara-gara. 1 2. Biar mati yang satu lupa ingatan. Itu bikin lupa ingatan. Yang satu bikin lupa ingatan aja. Mobil mana nih mobil? Oke, gua kembali ya, Bro. Kita kumpul lagi aja ntar di lokasi tadi. Oke. Ini enggak dinyatain CK dulu. Pesan langit. Tuh, urusan dia aja. Itu nanti medis aja. Berlin ayo Berlin. Sama saja. Kalian Mister, dia mau bikin surat wasiat tuh bawa untuk terakhir kalinya. Ada kesempatan. Sampai seperti ini ngapain telat. Hei, ayo bareng-bareng sini bareng-bareng sini. Sini Jun, ayo tenang sini bareng-bareng. Kita tengok bareng-bareng aja. Mayatnya bakar aja. Kemarin sudah gabung nih kepada surga. Kalau tempat kalian merah, mentor sudah kita. Apa-apa aja kali ya? Ngurus itu kan langsung cabut tuh ke arah kiri itu. Iya, nanti payahnya aja, Apa-apa ya? Satu orang apa-apa ya? Muntur dulu. Payahnya aku bakar aja ya. Kalian tahu yang besar. Apa-apa ya, satu-satu. Yang satu orang ya. 321. Lihat-lihat dulu. Potong pala satu. Yang bagus itu potong. Ayo cabut. Ngapain di kantor? Sini aja kalau mau ngobrol. Nanti tanya Pak Dion nanti, Mak. Oh. Terus dia apa-apain di sana? Aman, Pak. Dia apa-apain.
itu jadi tersangka pembunuhan, Pak Bau. Kasus yang mana tuh? Kayaknya kasus yang kemarin deh. Astaga, kok tahu sih? Gak tahu aku. Enggak apa-apa. Kalau saya kesini ini Pak mau nyari bapak ini sih, saya kan ini pendakwah di sini sih. Koordinator dilakukan sama polisi. Mau nanya sih ada agenda apa di bulan Ramadan ini Pak itu? Ah itu paling yang tidak boleh sama Pak Dion. Untuk masalah Pak Dono lagi ada masalah sama polisi kenapa? Itu ditangkap kenapa Pak ya? Kalau boleh tahu Pak ya? Ah itu nanti urusan polisi. Oh iya. Nanti bakal dilakukan nanti. Soalnya Bukan. Saya kenal dia orangnya baik. Yakin gak baik? Iya Pak, aku kan baru masuk kota, kadang dibantu sama dia. Kenapa dia tuh? Dari pelat hati Pak Sampurno. Kenapa dia Pak? Ada kasus. Saya kenal, kenal juga sih sama dia, cuman gak terlalu ini. Yang wajah itu kan, itu apa wajahnya apa? Agak sumpel di wajahnya. Iya, itu pernah rusak. Waduh. Iya. Ya, yang bilang pada not baik, Bapak mikir dua kali ya Pak Acet. Oh gitu Pak. Ya. Jadi dia di bawah sekarang Pak. Di bawah ada urusan. Itu gimana Pak? Ditahan apa gimana Pak ya? Ditahan. Oh. Sampai dia mau ngaku. Oh. Berapa lama Pak? Kurang tahu. Dia sampai dia mau ngaku. Dia yang melakukan kasus tersebut. Oh gitu. Kasus pembunuhan Pak ya? Wah saja. Bapak tahu gak? Wah itu harus saya dakwah itu. Biar. Ya. Hari juga. Dia melakukan kasus pembunuhan dua kali Pak. Sekali satu penyiksaan. Wah pembunuhan kepada siapa Pak? Pada Bapak PJ. Oh Pak PJ pedagang itu kah? Iya Pak. Oh paham. Tapi dia gak mau ngaku, jadi kami hoti setelah bawah. Jadi dia ngaku. Ya kalau dia gak mau ngaku mungkin harus ada bukti juga Pak sih. Ada bukti banyak Pak. Ada bukti banyak Pak ya. Mungkin ini kasus gak bakal lama Pak. Itu misal kalau dia terdakwa jadi bersalah tuh statusnya gimana Pak? Hukum mati. Hukum mati? Waduh. Soalnya udah bingung berjanjian. Dia pernah nyiksa jenderal saya Pak. Astaga. Oh iya iya. Oh Pak Dion pernah juga Pak? Kalau dia masih gak mau ngaku, ya udah kasusnya diundang untuk penyiksaan tetap jenderal. Berarti misal kalau memang dia itu terdakwa berarti dihukum mati ya? Ah, mau Pak terdakwa nggak? Kalau dengan mengaku sama aja Pak, sama-sama itu mati gitu. Oh, gitu ya. Ntar kalau udah Bapak takutnya kenapa-napa, aku pengen ketemu buat yang ini. Tadi kan tadi mau usah. Aku dudung Pak. Ah, ya udah nanti saya sampaikan juga pada nota. Iya. Tidak Bapak, kalau udah nggak ada yang lagi bisa kata lagi Pak. Baik, Pak. Mungkin saya juga mau bertemu sih Pak, mungkin saya ada mau sedikit ceramah ke dia gitu. Iya. Oh, itu nanti. Kalau buat sekarang negatif Pak. Sekarang negatif nanti Pak. Iya, ntar aja Pak. Setelah ini Pak di interogasi. Oh, ada waktunya. Oke, saya tinggal Pak. Pak, saya kontak. Iya, terima kasih banyak Pak. Ayo Pak, bisa keluar Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Aduh, bulan Ramadan begini sih semua warga. Astagfirullah. Gimana ini kita nunggu interogasi dulu baru kita ajukan banding atau gimana sih? Ya lebih ininya mending kita nunggu keputusan ya, di situ bos, kita ya. Nunggu di sana aja nanti. Oke, kalau memang udah putus ininya, kalau memang nggak ada
jalan tengahnya ya udah kita ajukan banding aja. Tapi jangan nunggu putus deh. Kalau udah nunggu putus berarti tinggal nunggu hukuman mati. Iya, enggak maksudnya setelah udah interogasi kan nanti kita tanya, coba tanya kan itu kayak gimana. Perwakilan satu orang aja kali sana ya. Iya. Apa gitu. Iya. Nah, kalau bisa kita rame-rame sih kita bela dia gitu. Iya, iya. Ya negosiasinya satu orang termasuk paling. Ya, ya paling kalau plan terakhir sih pas Donalnya dibawa ke federal untuk dikomati dan nah, situ sih kita cegat sih. Itu sih plan terakhir gitu. Kita set ya. Harus di situ banget dong. Kita set up di tol itu kan. Oke, kita tutup jalan ya. Pakai mobil sih plan terakhir sih kalau plan yang lain gagal. Tinggal jalan terakhir lah ya. Mati-matian lah kita gitu. Kayak si Damus kemarin kan. Iya ya. Kanan kiri ada Brimo pegang. Sini atas atas atas. Awas atas awas. Healing atas. Woi ada perempuan lebih kan? Satu dua gitu. Woi dua orang yang ngomong dari pintu kiri. Takut sniper tuh. Monitor posisi sniper gimana ya polisinya? Belum tahu, belum tahu. Oke, sniper mau taruh aja, oke. Jarak dekat aja. Oke, oke, oke. Taruh mana nih? Atau enggak usah pakai aja. Dari luar, 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 luar. Ada polisi, ada polisi. Pistolnya aja. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Masuk sini bisa enggak sih? Bisa. Kita tiga dari kanan. Setengah flank ini. Cek sniper ya, gimana? Bentar, ikut jangan. Mau naik kah? Naik kah? Naik sih. Eh, naik. Tadi sniper. Biasa liatin dulu. Ayo, ayo masuk. Ya, masuk. Yang mobil masuk. Yang gabung aja, join aja. Mati, naik kendaraan masuk. Yang kembali masuk. Naik yang dinaik siapa sini? Hati-hati nggak tapi sniper bahaya nih. Polisi?
Yang bisa evakuasi, evakuasi ya. Apa jalan aja, jalan. Itu Titan. Apa itu? Mana? Udah down, aku udah down yang 5 tadi. Mantap, mantap. Mana guys? Dari atas enak, ngeras dari atas. Polisinya nggak tahu semua. Bro, bro, di mana bro? Di kiri. Atas, atas, atas. Okay. Tahanannya mana tahanannya? Di penjara kali. Tahanannya di dalam, positif. Aku dengar suaranya dari luar. Dalam bener ya? Tidak bakal. Lo mati semua kau polisi ya. Cari tanahnya, cari tanahnya. Halo. Clear ini, clear ini. Clear sekali lagi ya, cari tanahnya, cari tanahnya. Tanah. Mati semua polisi ya. Dikunci tuh ini. Dikunci tuh. Tahanan dimana? Ya tadi berbahaya kak. Iya makanya. Bahaya bahaya bahaya. Osos. Udah ya. Jangan ini. Cepet. Mana mana. Eh keluar keluar keluar. Ayo teman-teman. Ayo. Gendong. Ayo masuk masuk. Akhirnya teman-teman. Terima kasih. Ayo keluar cepet. Taruh sini. Akhirnya lewat mana. Sini sini bisa. Ya, direktor. Akhirnya. Coba masuk mobilku. Ipan, aku naik mana? Aku naik mana? Lapor. Ini Pak, ke depan. Bisa nggak? Posisi pada di mana sekarang? Let's go. Udah full. Full. Terima kasih teman-teman. Tunggu dong. Ayo, ada dua ini. Itu tadi sisa polisi. Ada yang roaming di depan, hati-hati ya. Buat sniper tadi kulihat. Kita amanin dulu, amanin dulu. Naik mobil dulu, biar aman. Ini Evac dulu. Astaga. Teman kita yang pingsan. Apa, ayo. Evac. Yaudah, sini nak bawa raptornya. Motorku. Mobilku ketiban, cuk. Ketiban berayat. Ini aja, impon aja. Ini, kantong. Masuk yang apa? Kantong berat. Motorku 01 itu. Aja. Mana? Yang mana motornya? Pakai RS kah? Oh iya. Yuk, bawa ke RS, bawa ke RS. Yang down bawa ke RS dulu aja. Yuk, udah. Di dalam enggak ada yang down lagi kan? Udah, RS aja, RS. Siapa tuh? Naik, oi. Mana motor lu? Tuh paleto. TV plate. Paleto mana ya? Pantainya. Ah ya, paleto pantai cocok tuh. Boleh. Paling minyak mau habis nih. Oh iya. Isi dulu dah. Ramai banget tadi. Aku enggak dapat nembak aja. Aku dapat satu nih. Anti. WhatsApp Angke. Akhirnya selamat. Besan keponakanku. Keren kan? Baru saja aku mau kirim surat buat yang sana. Tuh Pak Gin tuh. Ya aku gak akan tinggal diam lah Angke. Terima kasih. Teman-teman yang lain ini. Terima kasih. Angke, sorry Angke tadi aku. Aku perlu dulu. Kenapa tuh? Kenapa? Waktu ngulur-ngulur di rumah sakit Angke. Oh, aman. Tadi kalau misalnya dibawa ke rumah sakit ke atas kayak lagi ke ulur sih. Iya. Aduh, lebih berat aja. Aman.